kan? Masa tu dia mulalah hantar WhatsApp. Akum. Akum. Yang kasar, assalamualaikum. Tak akum. Sup ceramah. Siapa ceramah? Semsul debut. Nama aku benda ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya guys. Oke, dan di sini ada sebuah video guys daripada Ustadz Syamsul Debat guys ya, dari channel officialnya Ustadz Syamsul Debat. Jangan lupa guys untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Support terus Ustadz Syamsul Debat menuju ke 1 juta subscriber guys, dan sekarang sudah 227.000 subscriber. Masya Allah, cepat sekali istilahnya antusias daripada warga Malaysia ataupun Indonesia yang subscribe kepada Ustaz Syamsul Debat. Saya berharap kepada subscriber saya di sini untuk subscribe Ustaz Syamsul Debat guys ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, di sini ada sebuah judul yaitu suami cemburu. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Wow. Keren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara. Bahagia Puan Norita binti Bawi, Pengarah Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Oh, di Sarawak. Wakil Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Binaan Malaysia Sarawak, Sdn. Berhad, Cik Muhammad Habil bin Ahmad, Eksekutif Bahagian Pembangunan Perniagaan. Puan Hajah Salmah Ibrahim, mantan Presiden Persatuan Ibu Tunggal Sarawak Pizza. Wow. Puan Dayang Nur Azlinah, Abang Nur Zuki, Presiden Persatuan Ibu Tunggal Sarawak. Puan Hajah Aisyah Idris, Naib Pengerusi Negeri PPWS. Apa tu PPWS ni? Persatuan Pembangunan Wanita Sarawak ya, oh, betul lah. Masya Allah. Pengerusi-pengerusi dan ahli-ahli pizza, cawangan-cawangan, ahli-ahli NGO yang lain, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bak kata orang, saya datang dari negeri sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digantangkan. Takkan faham kalau tak digandungkan. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Jadi orang berbudi, kita berbahasa. Dah orang jual pantun, saya belilah. Kan? Pantai Port Dickson pantainya indah. Pasirnya putih berseri-seri. Bukanlah mudah, perkara mudah. Dapat juga kita berhimpun pada petang ini. Allah. Dah tiga pantun. Bagi satu, saya balas tiga. Alhamdulillah. Tak adalah ceramah yang paling mendebarkan, tapi petang inilah. Sebab ini melibatkan ibu-ibu tunggal. Cara bergambar tadi pun terancam sangat rasanya tadi. Bila saya sampai tadi dah tak kira lah. Ambil gambar juga kan. Alhamdulillah. Jadi apapun, hari ini kita membicarakan soal rumahku, syurgaku, keluargaku, syurgaku. Dalam konsep keluarga, bayangkan ya, dalam keadaan sebuah keluarga ni, dia orang kata dia ada sistem. Sistem yang lengkap memungkinkan. Tanyalah kepada Puan Norita binti Bawi. Bila berada dalam jabatan, bila tak ada pengarah, pejabat jadi apa?
Bila ada pengarah, tak ada timbalan pengarah. Susah juga. Betul. Ada pengarah, ada timbalan pengarah satu, timbalan pengarah dua. Ada bahagian-bahagian dia pula, sektor-sektor dia, bahagian-bahagian tertentu. Bila tak ada sistem sokongan pun susah juga. Benar. Kalau ada bos saja, anak buah tak ada, susah juga. Anak buah semua cuti, tinggal pengarah. Susah juga. Tapi yang paling menyenangkan bila pengarah tak ada, tapi semua ada. Senang sangatlah keadaan dalam pejabat, maksud dia rasa senang. Tapi dalam bab kerja susah. Still susah. Macam tu jugalah dalam organisasi. Macam mana kita nak sebut sebagai institusi keluarga? Apa yang dimaksudkan dengan institusi? Apa maksud institusi? Biasalah penceramah kalau dia tanya, biasanya dia akan jawab semula. Bila tanya dekat audiens, tiba-tiba dia jadi koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba-tiba. Apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi. Saya ulang balik. Institusi maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya bila semua function, semua berfungsi, baru dia jadi institusi. Contoh, dalam keluarga, isteri je buat kerja semua. Orang perempuan je buat kerja semua, dia besarkan anak, dia jaga rumah, dia kemas rumah, dia masak, dia siapkan, dia pastikan anaknya bangun awal, anaknya baju sekolahnya siapkan apa semua. Suami tak buat apa, itu tak nama institusi keluarga. Itu namanya keluarga saja. Suami buat semua, isteri tengok TV je. Buat juga, perbuatan dia tengok TV. Dia tak buat kerja, anak-anak tak function, anak-anak tak dengar cakap, pun tak jadi institusi keluarga. Dia hanya akan jadi keluarga saja. Tu sebabnya pentingnya dalam sebuah keluarga semua memainkan peranan masing-masing. Masya-Allah. Apatah lagi dalam satu sistem yang mana jawatannya jumud. Jawatan pengarah dalam keluarga itu dijumudkan ataupun terjumud. Ataupun jumud apa guys? Terputus hubungannya. Terputus. Tiba-tiba jawatan kosong, seorang bapa available. Tiba-tiba kosong jawatan. Dan tak pasti sama ada nak diisi ataupun tidak. Kerana ada yang ibu-ibu yang tunggal itu kerana meninggal. Tapi ada juga tunggal kerana ditinggal. Ataupun ambil keputusan meninggalkan disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksefahaman, masalah nafkah, tidak tanggungjawab dan sebagainya. Okay. Saya tak nak hurai panjang bab tanggungjawab ni sebab memang teruk banyak kes orang lelaki ni. Memang saya huraikan banyak, banyak lelaki berbicara bab nafkah ni, dia kata saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya. Sedangkan itu adalah satu fahaman yang sangat salah. Dalam bab nafkah, seorang suami kena utamakan isteri dan anak-anaknya, baru ibu betul, dia. Betul, betul. Tapi dalam bab berbuat baik, memang dia kena buat baik dengan mak dia. Dan maknya kena faham. Besok bila ibu-ibu tunggal ini pula dah menjadi ibu mertua pun kena faham. Aku yang membesarkan kau. Daripada kecil, janganlah kau lebihkan orang lain. Ni mak kau ni. Nah, mak baru nak rasa duit kau bulan-bulan. Kau nak kahwin pula, contohlah. Contoh. Tapi seorang ibu yang baik, ibu mertua yang baik, dia akan tanya bila anaknya bagi duit, ni bagi duit kat mak ni, isteri dengan anak-anak cukup tak ni? Kena tanya. Itu ibu yang baik. Memang kalau ikut kan tak cukup mak. Tak boleh macam tu. Tanggungjawab pada isteri kau dulu. Memanglah kau jaga mak ni. Mak ni belanja tak banyak pun. Mak dapat dalam 5-6 ribu sebulan sudah. Tak banyak kan? Tak banyak.
Jadi orang lelaki cakap apa? Dia kata, "Ustaz, saya ni gaji saya tak besar. Ah. Tapi takkan saya nak biarkan mak saya. Kan? Gaji saya tak besar. Kalau ngam-ngam je pendapatan saya. Kalau macam itu, kena fikirkan sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru nak fikir." Ah. Hmm. Tapi kebanyakan wanita dia tak kisah sangat dalam bab ni. Yang penting abang setia. Abang jaga saya, saya okey. Abang jaga saya, insya-Allah macam mana pun melur pasti untuk Firdaus. Macam tu. Apa tu? Kan. Oh, besar gila. Kalau tak jaga tu yang jadi bisik-bisik gelora. Zat dan Arumi. Alah-alah filmnya guys, sinetron gitu. Mulalah berlakunya satu perasaan yang tak dapat dikawal, dendam seorang isteri. Jadilah suaminya suamiku seorang pendosa. Aduh. Saya tak tahu, saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni simple je. Hidup kita ni sementara sifat. Seorang ibu dalam saya tengok miraculously seorang ibu yang hebat, dia boleh bertahan tanpa seorang lelaki untuk membesarkan anak-anak dan keluarga. Ya. Yeah. Seorang je yang faham. Yang lain fikir nak tepuk tak? Tepuk tak? Ya Allah. Tak ramai tepuk ni. Seorang ayah belum tentu lagi. Betul. Ada seorang lelaki ni mati aja isteri dia, meninggal isterinya. Setiap hari istiqamah 3 bulan berturut-turut, tak pernah satu petang pun dia tak pergi ke kubur isteri dia. Selepas asar dia sampai kubur isteri dia. Lepas asar. Boleh jumpa tak suami macam ni cakap? Ada tak suami macam ni? Susah nak jumpa. Saya pun tegur dia, "Hebat betul bang. Sayang betul abang dekat isteri abang." "Tak adalah, dulu dia dah pesan. Jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh tu tiap-tiap hari tau." Hari-hari dia datang tak tumbuh-tumbuh rumputnya. Allah. Jangan sangka baik cepat sangat, nanti dia tak ada cerita lagi. Astagfirullah. Hari-hari siram ya Allah. Mereka nangis siram ya Allah. Rupanya rumput tak tunggu. Rupanya dia dah pesan. Dia dah pesan dengan yang mengali kubur tu. Dia kata lain kali sebelum tanam, saya dah tanam nanti, letak satu layer simen. Dia minta orang CIDB tolong serak simen. Lepas tu baru letak satu layer lagi tanah. Dan memang tak tumbuh rumput bawah tu. Mati terus lah. Kan? Tapi itulah dia. Saya pun sampai sekarang kan, dibesarkan oleh ibu tunggal. Ayah saya meninggal dunia ketika umurnya tepat umurnya 50 tahun. Allah. Arwah abah saya dia meninggal dunia sebab hari ini demam, kepala tiba darah dia naik tinggi, dia masuk hospital. Tak nak beritahu mak saya. Dia cakap jangan beritahu mak dulu, pergi klinik dulu. Doktor cek darah dia tinggi. "Ismail, you kena masuk hospital. You punya darah tinggi sangat." "Saya sibuklah doktor, lain kali masuk boleh tak?" "Jangan, you kena masuk." Arwah abah saya ni memang kelakar. Dia pun masuk hospital. Kemudian baru dia kata, "Beritahu kat mak, suruh hantar kain abah." Mak saya datang bawa kain, bawa baju abah saya. Abah saya kata, "Dah lah, jangan risau lah, pergi balik nak berniaga esok kan. Jangan risau. Esok abang balik lah." Esok tu dia balik sebagai jenazah sampai kat rumah. Dia meninggal dunia, pagi tu dah elok, darahnya dah turun. Pukul 10 pagi dia masuk dalam bilik air. Nurse tu sempat tegur, "Pak cik, dah okey pak cik?" "Okey." Punya dalam bilik air tu, dalam bilik air lepas buang air, masa dia bangun tu tiba-tiba kepala dia, pembuluh darah dia pecah. Dan akhirnya dia jatuh. Bukan sebab dia jatuh kat bilik air tu meninggal tu, tapi pembuluh darah tu pecah. Nah, waktu sampai jenazah kat rumah, air apa darah tak henti keluar dari hidung dia. Itu sebab bila kita buang air, jangan tergesa-gesa keluar. Macam-macam kan tergesa-gesa bangun. Perlahan, relax dulu baru bangun. Macam tu. Dalam bilik air kan. Main game dulu ke.
WhatsApp dulu. Kan. Terus saya kata, dan ibu saya, membesarkan anak-anak yang lain semua. Kami lima beradik, alhamdulillah, dibesarkan dengan cemerlang oleh ibu saya. Akhirnya semua besar-besar belaka. Adik-beradik saya semua, Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, dan juga kembar lelaki perempuan, Syamsul Hafizi dan Syamira Hafizah. Kami berlima dan semua berbual macam saya, jangan risau. Tak ada yang cakap lurus. Jadi ke, mak ni dia perlu ketawa saja, tu saja. Macam tu lah. Hidup kita ni sementara, nak serius-serius sangat buat apa? Betul, kan? Betul. Jaga anak baik-baik, insya-Allah. Kan? Ada satu orang ni, dia nak kahwin sangat dengan perempuan yang hidung tersepit. Tahu hidung tersepit, dia bunyi sengau. Alah. Hidung tersepit. Astagfirullah. Bila dia nak kahwin dengan perempuan tu, isteri ni pula, biasalah orang perempuan kan, dia dia memang emosi. Kalau nak kahwin, ceraikan saya. Nak kahwin, ceraikan saya. Dan lelaki ni, baik, awak paksa saya ceraikanlah awak. Anak dah besar-besar tu. Dan bila dia ceraikan isteri dia, isteri dia masa ketika itu, dia lah, dia cakap, kadang-kadang perempuan ni cakap aja. Sebab dia memang emosi kan. Tu sebab kuasa talak tak bagi kat perempuan. Kalau tidak, tak berapa kali sehari kami dapat pun tak tahu. Saya ceraikan abang. Saya cerai, sekali lagi, saya ceraikan abang. Dan, dan ketiga kali saya ceraikan abang. Cerai, cerai. Agaknya macam tu lah. So dalam kes yang saya beritahu tadi, bila dia ceraikan isteri dia, anak-anak dia semua datang ke mak. Mak jangan risau, mak fokus, ingat Allah banyak-banyak mak, kami semua ada, kami akan jaga mak. Dia bagilah maknya kereta, sebuah kereta Grand Liviva. Liviva 660, bukan Livina, Viva. Cubalah dengar betul. Viva 660. Tapi kereta baru lah, kereta masa tu baru. Kemudian mak dia setiap pagi pergi kuliah, join grup-grup pizza. Kan. Kemudian join grup Marhaban Berzanji, kemudian grup Kenduri. Dia sibukkan waktunya dengan masa-masa. Dan anaknya setiap bulan bagi duit belanja. Anak 5-6 orang bagi duit belanja. Dan maknya lebih tenang dalam hidup. Ayahnya bila dah bercerai, bila dia hidup dengan perempuan yang hidung tersepit tadi, Tak nak makan itu, nak makan ni. Kau pijak, korang tahulah. Akhirnya Allah, akhirnya dapat anak kecil. Hantar pergi tadika, tak ada siapa pun percaya tu anak dia. Hantar cucu ke? Dan akhirnya dia baru dapat tahu isterinya masak apa pun tak tahu. Masa tu baru teringat dulu, susah-susah macam mana pun isteri gosokkan baju seluar, kadang-kadang suar dalam pun gosok. Tah mana side dia pun tak tahu, tapi gosok juga. Siapkan kelengkapan sepersalinan. Dulu petang-petang siap air. Memang no. Memanglah mulut orang perempuan bising sikit. Kan? Orang perempuan kan biasa, saya ni mulut aja jahat ustaz, hati baik. Kalau dah hati baik, mulut pun kena baik. Iyalah. Betul. Hati pun kena baik, mulut pun kena baik. Jadi masa itulah dia rasa menyesal. Allah. Dulu macam mana pun tetap ada siap dah sarapan pagi, siap dah makan tengah. Ini Asyik-asyik makan kat kedai. Asyik-asyik makan kat kedai. Dia nak rasa rindukan air tangan isterinya. Lepas tu sakit belakang. Aduh, belakang. Awak ni sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Nak mati ke apa?
Allah. Isteri dulu sakit belakang mana, itulah abang ni kerja kuat sangat. Masa tu barulah dia tahu. Nah, dulu masa ada sia-sia. Dia tak jaga. Mula-mula dapat isteri tu ialah kaulah segalanya, Rut Sahanaya. Kau sumber ilhamku, manbai. Aduh. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zana Zain. Dan akhirnya diklaim kaulah kekasih awal dan akhir. Azik. Cuma bilang, bila dah kahwin baru tahu. Mulalah dia luka di luka Ishima. Oh. Keliru Ajah dan Nurul. Dia rasa keliru, kusut sangat. Dan akhirnya dia rajuk spider. Kalau rela ku pujuk dan rajuk rahmat, rela ku pujuk spider. Kalau rela ku pujuk tak apa. Akhirnya berpisah. Ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani. Sebelum pergi sempat hai hai bye bye Ezli. Aduh. Tak tahu cerita tu. Bila dah berpisah baru tahu. Betul. Betapa bernilainya isteri ni dulu. Tiba-tiba nampak isteri tu turun daripada kereta Viva tadi. Betul-betul kain. Tiba-tiba dia cemburu nampak isterinya bergambar dengan Samsul Debat. Bekas isteri. Kan? Masa tu dia mulalah hantar WhatsApp. Akum. Akum. Rengkasan Assalamualaikum. Takum. Isteri, bekas isteri awak, walam. Walam. Ketne. Ketne. K-T-N-E. Ketne. Maknanya kat mana? Ket siap. Apa? Betul. Ket siap. Ket, ket ceramah. Ket ceramah. Sep ceramah. Siapa ceramah? Oh, Samsul Debat, nama aku benda ringkas. Allahu Akbar. Ya, masa tu dia kata abang rasa hidup abang kosong. Kenapa? Bukankah abang dah dapat apa yang abang nak? Teruskanlah. Melu tak boleh tengoklah muka abang lagi. Oh. Saya tak tengok drama tu. Saya agak-agak macam itulah. Barulah Firdaus menyesal. Pergilah dekat D tu, pergi. Nah, kan. Saya tahulah ada, saya tengok kat dalam gazette dia. Masa tu apa kata, cukuplah bang. Saya tak nak fikir, tak nak mening-mening kepala. Saya fikir anak-anak je bang. Kalau bang raya besok abang nak datanglah. Saya tak halang pun abang jumpa anak-anak. Masa tu barulah dia tahu. Cik datang raya buat muka sepusin. Tak tahulah sekarang badan dah tak sihat. Anak pula sound, siapa suruh? Itu realiti. Itu realiti. Allah bagi kekuatan. Itu sebabnya ada sebab namanya ibu tunggal. Kan, ibu tunggal ada sebab. Cuba tengok, nama ibu penting. Kita tengok, dekat sekolah-sekolah. PIBG. Persatuan ibu bapa, baru guru. Ibu dulu baru bapa dan guru. Kalau boleh nak buang bapa tu takut jadi pig pula, PIG. Kan? Penting ibu tu. Kita pernah dengar ibu jari. Mana pernah dengar bapa jari? Ibu negeri. Mana dengar bapa negeri? Kan? Ibu sawat. Bapa sawat tak ada. Ibu negara, bapa negara tak ada. Kan? Apa lagi? Apa? Ibu apa? Kan dah sebut tadi. Itulah dia. Bila tengok saya tak fokus. Kan? Ibu apa lagi? Ibu roti. Bapa roti kenapa tahu tadi? Ibu apa lagi? Ibu kota. Bapa kota tak ada. Jadi kita mengiktiraf dah ibu tu. Jadi buat semangat. Saya nak beritahu, tapi antar ibu ayam pula dah.
Yang itu ada. Apa ayam ada, nenek ayam semua. Ada. Ha, yang tak elok tu ada. Ibu jari dia lagi la ilaha illallah. Tak dengar tadi. Nah, tapi betul. Sebenarnya itulah pengintifan diberi kepada seorang ibu hebat merentasi masa dan waktu. Aha. Tetapi cabaran dia sangat besar. Allah. Betul. Buat program berbincang dengan Encik Habil. Nak buat program bersama, isterinya cemburu. Abang baik sangat dengan ibu tunggal. Pergilah, pergi lagi, meeting lagi dengan orang tu, pergi. Contoh. Bukan Cik Habil yang ini, Habil lain. Kan? Tapi betul, bukan senang. Ibu tunggal dipandang dengan pandangan yang pelbagai. Kan? Ini belum cerita lagi ibu tunggal yang memburukkan rekod. Ada ibu tunggal lain yang memburukkan rekod. Dia bukan minta, tapi persona ibu tunggal ni berbeza. Dia tak pernah pun nak make up untuk orang lain. Tak ada pun, tapi orang yang saya suka betul dengan awak lama dah. Contoh kan? Orang yang dah lama kosong hatinya. Bila disentuh, Allahu Akbar. Kena pula lelaki itu kena dengan adab dan budi bahasa. Kan? Jadi kadang-kadang tersentuh juga. Saya faham. Saya ni siapalah. Saya ni sekadar mencuba. Kadang-kadang yalah, saya fikir kalau saya tak cakap, awak tak tahu, langsung saya takkan dapat. Setidak-tidak ni biarlah saya suarakan hasrat hati saya. Kalau ada rezeki dan jodoh Tuhan izinkan, dapat kita bersama. Yang ibu tunggal ni, dah 10 tahun ibu tunggal ni, saya susah nak buat keputusan. Oh, bagilah saya masa ni. Payah. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni satu je. Apa juga yang kita buat, apa yang kita buat, nak selamat, ingat Allah banyak. Betul. Besarkan anak, ingat Allah. Jaga anak, ingat Allah. Ajar anak kita ni, jangan ajar anak kita jadi kaya. Beritahu dekat anak kita, jangan ajar anak kita benci pada ayah dia. Jangan ajar anak kita ni tentang perkara-perkara yang negatif. Sentiasa positif dengan anak kita. Ah, betul. Cakap kat dia, Allah dah tulis dah hubungan mak dengan ayah kamu setakat ini je. Tapi tidak bermakna kami tidak boleh bersahabat, kami boleh berkawan. Nak jumpa ayah pergi. Kadang-kadang ada ibu tunggal dan bapa tak kisah, salah satu bapa tunggal, ibu tunggal yang melarang anak ni baik dengan satu lagi. Pelbagai perkara diburukkan. Jangka pendek dia mungkin rasa macam dia menang, tapi jangka panjang akhirnya dia akan merosakkan hubungan. Betul. Yang tu yang kita tak nak. Memang faham keperitan yang ditanggung, kesusahan yang ditanggung, tapi siapa kita untuk membalas kesalahan dilakukan oleh manusia? Siapa kita? Tuhan bagi yang lebih baik. Anak-anak yang mendengar kata, anak-anak yang ingat pada mak dia. Akhirnya bila kita dah tak larat, kita dah tua, anak-anak tanya, mak macam mana, mak okey ke? Minggu ni Along tak dapat balik. Tak apalah, buatlah kerja, mak okey je. Habis bila nak balik ni, minggu depan insya-Allah Along balik. Baik ya anaknya. Anaknya balik minggu depan. Mak kata je, mak nak apa? Mak cakap, mak madah. 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 Apa tu? Mak madah. Mak madah. Mak cakap je mak nak apa? Mak teragak itulah, mak tengok Cik Midah tu. Dia dah tak pakai lagi, dah ceret menjerit ni. Ceret menjerit. Itulah bila masak air tu kan. Okey, faham. Mak pun dah tak apa-apa dengar ni, kadang-kadang terbakar dah pukul tu dah. Bagaimana apa? Itulah mak tengok ada mesin air tu, tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan terus panas. Mak ingat nak lah. Tahu tak? Tahu. Jangan sebut je nama dia. Dia tak tajuk ceramah kita.
saya DB tak apa tadi sebut yang OW itu jangan sebut. Dengan uku jangan sebut, jangan sebut. Sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Kalau dia nak sebut nama dia tolong tajalah. Ha, macam tu. Nampak baik anak. Anak balik kadang ambil minyak. Siapa mana kaki mak yang bengkak tu. Picit, aduh. Mak ni mak kesian tengok mak pun dah semayang kat kerusi ni, kesian mak. Mak kerja kuat daripada dulu, mak besarkan kita orang. Dah lah mak bukan apa, mak tak boleh duduk diam. Mak ni memang sibuk sekarang ni, nak pula mak jaga cawangan ni. Kan, oh. Mak jaga pizza cawangan ni, mak jaga. Contohlah kan. Mak sekarang ni jaga minit mesyuarat. Mak yang kena, mak jadi excuse. Susah sekarang ni. Aduh mak ni. Cukup-cukup lah mak, biarlah mak sibuk. Tapi kaki mak ni tak tahu nak buat. Mak, susu kambing Samsul Debat kan ada. Oh, contoh. Contoh. Susu kambing Samsul Debat tak ada bau kambing, mak. Memang bau Samsul Debat ada. Boleh ustaz. Tapi boleh. Mendidik anak tadi yang saya cakap, kita dengar pun kan dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang dibaca hari itu, bagikan zuriat ni yang jadi penyejuk mata hati dan juga membantu kita untuk berada di jalan yang kuat, di jalan Allah. Memang betul. Tapi inilah cabaran hari ini pada ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal nak keluar bekerja, anak-anak ditinggalkan. Dalam masa yang sama, didikan anak macam mana? Anak-anak, kalau dulu ayah kerja, mak boleh kat rumah. Ataupun kalau dua-dua kerja, pada masa jugalah untuk sama-sama develop anak-anak ni. Tapi bila dah jadi ibu tunggal, cabaran dia besar sekali. Betul banget. Tahu tak cabaran paling besar dalam negara kita dalam bab anak-anak ni apa? Dia tanya soalan, insyaAllah diam. Cabaran yang paling besar hari ini adalah cabaran untuk membentuk adab dan akhlak. Allah. Itu sebenarnya ini. Okay guys, setengah jam kita mendengar ceramah daripada Ustaz Samsul Debat. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat. Dan kita akan jadikan video ini mungkin part 1 dan part 2 ya guys ya. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat setakat ini ya kan, berkenaan dengan ibu tunggal ya kan, di mana seorang ibu, peran seorang ibu sangatlah besar dalam membesarkan anak-anaknya ya kan, dan juga menafkahi anak-anaknya, memberikan makan dan lain sebagainya. Itulah ibu tunggal. Jadi kalau istilahnya seorang ibu ditinggal oleh suami yang meninggal dunia ataupun ia bercerai dan lain sebagainya, ibu ini pasti boleh mengurus anak-anaknya, memperjuangkan seperti itu. Akan tetapi kadang laki-laki ya kan, kata Ustaz Samsul Debat, dalam kenyataannya banyak istilahnya belum apa-apa pun dah nak kawin lagi macam tu ya. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita ya. Dan ya, pesan terakhir Ustaz Samsul Debat tadi, bahwasannya di negara, bukan di negara Malaysia saja, di Indonesia maupun dimanapun ya kan, bahwasannya untuk mendidik anak dengan adab dan akhlak itu sangat-sangat susah sekali. Banyak sekali istilahnya lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung ya. Makanya teman-teman sekalian, kita sebagai orang tua terus ya mendidik anak kita dengan adab dan akhlak, maka insya Allah ya anak kita menjadi anak yang mulia nantinya, anak yang istilahnya disukai banyak orang, insya Allah seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Ustaz Samsul Debat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.